Kita lihat informasi lainnya, Saudara. Sejumlah pelanggar lalu lintas terjaring dalam operasi Patuh Musi 2023 di Palembang, Sumatera Selatan. Selain penilangan, polisi juga memberikan sanksi push up di tempat. Pengemudi mobil di kawasan Demang Lebar Daun, Palembang, ditilang dalam operasi Patuh Musi 2023 karena berputar tidak pada tempatnya. Polisi juga beri sanksi push up dan meminta pengemudi membuat pernyataan tidak akan mengulangi hal serupa. Pelanggaran lalu lintas di hari ke-8 operasi ini meningkat dibandingkan dengan hari sebelumnya. Mayoritas pelanggaran yaitu pengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan helm, berputar arah tidak pada tempatnya, melawan arus dan berboncengan lebih dari 2 orang. Razia dilakukan di 10 kawasan tertib berlalu lintas di Palembang, Sumatera Selatan. Kita sasaran kita adalah seluruh kawasan KTL. KTL yang ada di wilayah Kota Palembang. Di mana kita tadi sudah melaksanakan 1 jam hunting, didapati mayoritas pelanggaran adalah melawan arus dan helm. Untuk rata-rata pelanggar tadi total keseluruhan 16, karena kita prioritasnya adalah pelanggaran yang berakibat fatalitas korban laka.